Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosyo. Dan gak usah babibu lagi, kita pengen gacha tipis-tipis ya. Ini ada crates yang isinya tuh kendaraan-kendaraan yang ada di Battle Royale. Gue pengen banget antelope-nya. Pengen banget antelope-nya, sumpah nih antelope. Gue kepengen dari dulu. Tapi kalau ada parasut juga lumayan sih, gue gak punya parasut legendary. Oke, kita gacha aja teman-teman. Ini gue nggak tahu chance-nya apakah akan keluar legend-legend di PT10, tapi lo bisa lihat chance paling kecil itu adalah helikopter. Helikopter, helikopter. Habis itu antelope ya, antelope paling kecil. Dan habis itu disusul dengan 3 karakter Blackjack, Ajax dan Ruin Shock and Awe. Awe. Shock and Awe. Habis itu wingsuit, parasut dan airborne ya, airborne. Damn boy, di bawahnya ada calling card lagi. Epicnya banyak banget nih. Keras sih kalau menurut gue sih. Sumpah nih keras banget gacanya nih. At least kita bakal gacha 3 kali karena kupon diskon gue juga tinggal 2 nih, yang artinya gacha ke 30 gue butuh 700 kan. Pertama 3,5. Dan by the way, ini crate-nya enggak bisa lu pakein kupon ya. Oke, langsung ya teman-teman. Gacha pertama. Calling card coy. Calling card PT pertama, calling card legend sih legend, tapi calling card. Dan lu bisa lihat tuh own item gua 1 2 3 4 5 6 7 ya, yang udah gua punya 7 dan tetap dapet. Artinya ini item-item yang gua punya tetap bisa keluar gitu ya. Waduh, gacha 10 kali tapi dapat itemnya cuma 2 tadi kita ya. Next, coba lagi teman-teman ya. Ini nggak ada PT-nya sama sekali. Keras banget sumpah ini. Emote, backpack. Lihat, legend sih legend. Calling card lagi yang keluar. Nah oke, okay. Ini buat yang berikutnya. Ternyata masih diskon 10% ya. Bro, ini sumpah nih gacha box paling alot sih menurut gue. Gas lagi. Wingsuit gue udah punya cuy. Yeah, antelope, antelope. Antelope. Ya ampun, kaget gue. Kaget. Yeay. Nah, gue tuh pengen banget punya antelope dari pertama kali dia keluar. Cuma ternyata baru bisa dapetin sekarang. Ya, gacanya menurut gue alot sih. Tapi kalau kalian beruntung, mungkin kalian bisa dapetin apa yang kalian mau. Kalau helikopternya gue skip sih. Karena helikopternya tuh player-player bear banyak yang bilang pay to lose bang, pay to lose bang. Walaupun keren ya, walaupun keren tapi tuh pay to lose karena kelihatan banget. By the way teman-teman, gue tuh baru nyadar ini tuh bukan Templar yang asli ya. Kemarin baca komen-komen sih, bang tuh Templarnya KW bang, bukan Templar asli kan. Dan emang begitu gue liat Templarnya namanya Templar Shadow ya, bukan Templar asli gitu ya. Templar si bayangan Templar. Turun kawan-kawan, pipeline gas. Ingat-ingat ya, tujuan kita mencari antelope ya. Tujuan kita mencari antelope, cari senjata beberapa. Kita jalan-jalan langsung mencari antelope. Sumpah, gue antelope suka banget soalnya kan dia lebih ceper kan. Wih, ada musuh lagi bro. Satu squadron kayaknya. Nih, apaan gue bakal... Iya Allah. Kita geser lu udah brother dah, rame banget kayaknya orang-orang di depan gua ada orang juga. Kita sini kiri juga ada orang. Orang semua kayaknya bro. Brother. Oke, okay, senjata kita. Bang, behind you bang. Chasing mag, cover me. Enemy eliminated. Dia agak kaget kayaknya. Kita cabut dulu. At least kita cari antelope dulu bro, baru tolongin teman kita ya. Ada Ravager dong bro. Antelope, I'm coming.
Nah, gila keren banget sumpah yang telop nih. Demen banget gue. Baru tadi The Ravager sana ya. Ada teman kita yang mati lagi, coy. Oke teman-teman, tadi kita udah menang ya. Kita masuk ke game kedua. Kalau main squad random itu ya mbok dihitung, diikutin gitu ya, temennya turun di mana gitu. Kali turun di estate nih. Kalau mau pisah di estate juga. Tadi ya ada yang nandain pipeline, ternyata yang dua turun di tempat lain. Kan bingung saya gitu loh, ya kan? Kalau ini kan nih enak nih, ini kan pipeline semua nih. Walaupun agak pisah-pisah tapi masih di pipeline gitu. Weh. Sakit banget cuy. Itu gue nembak duluan. Kalau gak nembak duluan kalah gue. Sabar bang. Ravager-nya di mana cuy? Oh itu. Dog tags have been scanned successfully. Your team will return to the battle when the next revive flight arrives. Cover me, reloading. Your team is on the revive flight. Tuh, lebih empuk ya Ravager-nya. Drop is coming. Kita menyumbangkan berapa tembakan nih, armor banyak banget. Ada yang telap lagi guys, gokil. Gila entelopku sayang kamu. Wah lu ganggu gue lagi dengan entelop sih brother. Ikut bang, oke, gas, widih, lu bisa lihat nggak tuh di atas sana ada teman saya, let's go bang. Help me, my brother, help me. Tetap kampret tapi ya Ravager. Gila. Tadi tuh gua mau nembakin dia awal ke cover sama Ravager ya, by the way. Ini. Nice bro. Wah, gokil Ravager teman gua tuh, bro. Ravager teman gua tuh, bang. Anjir. Kenapaan gua? Titi bang, share armor dulu bang. Airdrop is coming. Oh udah mati, nice banget. Di Momax, gokil. Teman kita gokil nih yang ini nih. Kayak yang tadi. Ada musuh dari sana kan, sikat, kita sikat. Kita pakai shockwave ini. Shockwave. Kejepit sendiri gua sama mobil gua. Dia nembakin mobil gua gak tuh? Sumpah nih Antelope Legend tuh gampang banget nyetirnya. Beda sama yang biasa bro. Gila bro, dia nembakin kita bro. Tenang. Kita punya AK-47 bro. Tabrak bro. Engaging enemy. Wuuuuh. Mana lagi temennya coy? Ditabrak antelope ya kan? Kena shockwave, meninggoy. GG banget antelope gue dah. Oke, sikat. Nih temen gue tahu betapa keren antelope gue. Langsung naik dia. Geser lu.
Musuhnya kayaknya ada di ujung bang, di sebelah bang, sana bang ya. Kita ambil airdrop dulu boleh ya bang. Wih, wait bang, kita mendeteksi adanya musuh-musuh manja lucu imut mengemaskan. Wah, buat kewa. Gasken. Wah, udah mati dia ya. Mau keluar il. Wah. 49% agak-agak berasap. Bentar lagi matang. Ini Gunsmith masih aman di sini. Boleh kita intip dulu kali Gunsmith ya. Bentar dulu. Sam-sam never die. Anjay, teman kita namanya Sam-sam never die. Kayaknya di sini sih bro, feeling gua bro. Oh enggak, masih ketutup. Oh di sana tuh, di sana. Ini. Gas. Lu nggak tahu di mana mental tuh bro. Airdrop has been delivered. Di mana sih? Tadi gua kena api-apian. Nah, nice. Entah di mana lah dia. Dan oke tuh ya teman-teman buat Antelope. Antelope yang lama yang pernah gue inginkan dan gue dapatkan hari ini. Buat kalian yang pengen coba-coba buat cari vehicle bagus di Battle Royale, bisa cobain gacha yang tadi. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you dan bye-bye.